sedekah plus mauqufah. Jadi tuan-tuan buat wakaf dapat dua pahala. Satu, tuan-tuan semasa akad wakaf saja pahala sedekah dah dapatkan. Ada satu lagi ialah mauqufah. Apa itu mauqufah? Mauqufah dua benda, iaitu perpetual, kekal. Kedua, tidak boleh ditukar milik pada pihak lain. Jadi maknanya bila tuan-tuan berwakaf, satu, tuan-tuan dapat pahala sedekah dan pahala wakaf kekal sampailah hari kiamat. Katalah tuan-tuan ada dua orang, dia datang ke Fedah. Tuan, saya nak sedekahkan duit saya RM100,000 untuk bantu belajar anak-anak Fedah. Pada ketika dia sebut sedekah saja, maka terpulang kepada pihak Fedah untuk menggunakan dana tadi. Datang yang kedua, tuan, saya nak wakafkan RM100,000, maka pada ketika itu Felda menjadi pemegang amanah. RM100,000 hendaklah dikekalkan sampai hari kiamat melalui misalnya pelaburan dan sebagainya, dan RM100,000 tadi kekal yang digunakan hasil RM100,000, kata dapat RM10,000 setahun, maka RM10,000 akan digunakan sampai hari kiamat. Maknanya wakaf ini untuk generasi hari ini, generasi yang akan datang. Sedekah generasi hari ini.